mempunyai target herd immunity, Badan Intelijen Negara atau BIN Sumatera Barat menggelar vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi 2.000 para pelajar SMP dan SMA di Batanganai, Kecamatan Padang Pariaman, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara daring. Program yang diselenggarakan oleh BIN ini secara serentak diikuti oleh 14 provinsi lainnya dengan menargetkan 30.000 siswa pelajar SMP dan SMA serta 19.000 warga masyarakat lainnya melalui program vaksinasi rumah ke rumah. Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi sangat menyambut positif program vaksinasi massal ini yang dinilai dapat mempercepat pencapaian target kekebalan komunitas atau herd immunity. Selain itu, dengan adanya vaksinasi ini, maka tingkat vaksinasi wilayah Sumatera Barat juga semakin baik, sehingga distribusi vaksin di Sumatera Barat sendiri sudah mencapai 95%. Tim Liputan TV Desa melaporkan.